Ruame ya. Kepas. Berjumpa kembali di channel Yuna Musik Yuna Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya masih di Sragen, tepatnya Gunung Kemukus ya. Pada waktu malam Jumat Pon, malam yang paling disakralkan untuk orang yang lagi ngalap berkah di Gunung Kemukus. Mengapa saya berada di Sendang Ontrowulan? Karena untuk prosesi awalnya memang kita harus diharuskan mandi suci di Sendang Ontrowulan. Ini banyak sekali orang yang mandi di sini dan ada juga yang mengambil airnya. Ini yang ngambil air bertuah ya. Kabarnya bisa untuk pelarisan dan untuk mandi biar awet muda. Itu mitosnya begitu, bosku. Ada yang mandi di Sendang Ontrowulan di lokasi, ada juga yang dibawa pulang airnya. Dikasihkan jerigen atau aqua, bahkan ada juga yang pakai galon, bosku. Biasanya setelah mandi suci itu kita ke Punden Ontrowulan ya. Itu di samping Sendang Ontrowulan. Nanti di situ kita dipandu sama kuncen, juru kuncinya. Dan untuk jasa kuncen itu terserah ya. Ada yang kasih 50, ada yang kasih 25, bahkan ada yang kasih 20.000. Itu tinggal keikhlasan kita ya, sobatku, sobat misteri. Setelah mandi suci, terus kita ke Punden Ontrowulan, kita naik ke makam Pangeran Samudro ya. Nah, kita melewati tangga. Ini tangga ada yang halus dan ada yang gerunjal-gerunjal. Kita ini menaiki sini dan untuk prosesi kita ziarah ke makam Pangeran Samudro itu ada yang ambil malam, ada yang siang. Tergantung, nggak ada apa ya, aturan tertentu ya, terserah hak masing-masing. Tapi di pembahasan kali ini itu di sini ada pertanyaan dari salah satu subscribe ya. Bang, apakah di Gunung Kemukus itu ada penginapan? Ya, untuk penginapan itu memang ada. Kalau dulu itu enggak ada. Dulu itu mungkin prosesi ritualnya itu di bawah pohon ya. Kita gelar tikar, kita prosesi terakhir di bawah pohon. Tapi sekarang kan enggak mungkin ya, karena udah rame dan banyak orang. Kalau dulu kan enggak kayak gini ya, kayak hutan belantara, banyak pohon-pohon besar. Tapi sekarang itu udah dibangun, bosku ya. Walaupun pohon-pohon besarnya ada, tapi di bawah pohon besar itu dikasih lampu, jadi terang banget. Sekarang untuk prosesi ritual terakhir itu ya harus menginap. Dan untuk prosesi ritualnya kita harus menginap ya. Dan di sini ada penginapan, walaupun enggak seistimewa kayak di hotel atau penginapan-penginapan yang ada di wisata-wisata ya. Mungkin sobat misteri juga penasaran ya, gimana sih model penginapannya? Apa istimewa, apa luas, apa kayak di hotel-hotel berbintang? Mungkin semua udah pada penasaran ya. Dan untuk tarifnya berapa? Kalau di sini untuk tarif mungkin kisaran 200 sampai 150 ya. Jadi enggak begitu istimewa untuk menginap. Yang penting kita bisa istirahat, kita bisa ritual. Maksudnya istirahat itu kalau keluarga kan juga bisa menginap. Jadi bukan cuma orang yang berpasangan, keluarga juga bisa, bosku. Kalau berpasangan juga bisa. Jadi tergantung keyakinan sih. Dan memang kamarnya nggak begitu luas ya. Mungkin Anda nggak betah kalau nginap di sini. Dan ini suasana di depan
pintu gerbang Gunung Kemukus. Itu rame banget. Ini kan malam Jumat Pon. Nah, kita sepil lebih dekat ya. Rame banget pengunjung, Bosku. Memang untuk malam Jumat Pon ataupun Jumat Kliwon itu memang malam yang diyakini paling sakral. Di malam itulah banyak sekali orang yang ziarah ngelak berkah. Rame banget ini pada malam Jumat Pon, ramenya minta ampun. Kayak pasar malam. Nanti setelah ini kita menuju ke penginapan. Di samping kanan kiri depan belakang banyak sekali penginapan. Jadi Anda nggak usah bingung. Kalau nggak dapat penginapan, tidur di pendopo kan juga bisa ya. Nanti kita sepil pendopo nih makam Pangeran Samudro ya. Di situ banyak sekali orang yang nenepi bahkan istirahat di pendopo ataupun kayak gazebo, rumah-rumah kecil yang ada di sekitaran makam Pangeran Samudro. Sobat Misteri, dan inilah makam Pangeran Samudro, posisinya di dalam pendopo ini. Jadi kan kalau Anda nggak bisa menginap ya, bisa tiduran di sini, istirahat di sini, Bosku. Nah, ini lokasinya, pintu masuk, juru kunci posisi ada di dalam ya. Tapi kalau yang percaya berpasangan kan nggak mungkin ya tidur di sini, kita harus menginap ya. Untuk penginapan di samping kanan kiri depan belakang ada. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi penginapan. Kayaknya para sobat misteri udah nggak betah ini, udah pengen pada menginap ya, Bosku. Bicara masalah penginapan, kita harus ke warung dulu di sekitaran Gunung Kemukus. Kita tanya pada warung yang ada di Gunung Kemukus ya. Di situ biasanya ada warung, di belakangnya penginapan. Itu udah kayak otomatis ya. Nah, biar semua nggak penasaran, inilah ya model penginapan yang ada di Gunung Kemukus, jauh dari kata istimewa. Tapi setidaknya kalau orang yang berkeyakinan berpasangan ya, bisa dijadikan untuk tempat istirahat ya. Penginapannya kayak gini. Ini zona musik dikirain nginap ya. Kita tanya, kita lihat-lihat ke dalam, nggak jadi nggak apa-apa ya. Nggak jadi menginap nggak apa-apa, kita lihat-lihat dulu. Karena kalau nggak cocok, ngapain harus menginap? Kita pindah ke tempat lain. Jadi banyak sekali ya, ini cuma salah satu contoh. Contoh penginapan yang ada di Gunung Kemukus, Bosku. Gimana menurut Anda? Nyaman nggak nginap di sini, Bosku? Kalau kita nggak berpasangan, menginap kita di sini pasang sesaji di kamar ya. Kita pasang sesaji di kamar, prosesi ritual Gunung Kemukus. Bawa kembang, bawa dupa. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini yang praktek itu bakul kembang ya. Saya suruh praktek di sini ya. Prosesi ritualnya kayak apa. Dan sampai sekarang masih ramai dan masih ada yang percaya dan masih ada yang yakin. Sugestinya begitu ya, sobatku, sobat misteri. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Salam budaya kearifan lokal. Dari Yuna Musik, Yuna Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.